Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kami akan mengunboxing sekaligus review pada helm ini dan sekaligus memasang bluetooth intercom. Seperti apa untuk memasangkan bluetooth intercom dan unboxing helm ini? Yuk kita simak videonya. Ini adalah helm O'Neill Sierra dari generasi 1. Seperti ini bentuknya. Helm ini adalah helm dual purpose atau dual sport. Untuk tampak depan seperti ini. Dan bagian dalam seperti ini. Helm ini menggunakan JD ring atau double ring. Dan ini topi padnya. Untuk sun visornya ini. Untuk tampak belakang seperti ini. Helm ini memiliki sistem airflow yang baik. Ini bisa di adjust. Kemudian di sini juga ada ini di atas ini. Ada 1, 2 dan bisa di adjust juga. Sama sebelahnya juga, dan di sini juga ada lagi airflow-nya. Ini bisa di adjust. Jadi udara masuk dari dalam, kemudian keluar dari sini. Dan bisa juga dari sini. Ini juga sama, bisa di adjust. Ada lubang untuk exhaustnya. Ini bisa di adjust. Cukup baik untuk airflow-nya. Kemudian di sini ada lagi banyak 1, 2. Oke. Jadi ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian belakang 8, ini 9. Lumayan banyak ya. Nah, di sini ada keterangan ini berbahasa Cina. Oke, untuk bagian dalam. Helm ini memiliki ukuran XL. Di sini ada ini chin guard-nya atau busa mulut. Oh iya, di sini juga kayak ada semacam reflektor. Jadi ini kalau kena sinar bisa mantul cahayanya. 1, 2 di sini. Coba lihat bagian dalam.
Oke, kita buka ya satu-satu busanya seperti apa. Pertama kita buka bagian ini dulu, chain guardnya atau busa mulut. Kita buka pelan-pelan supaya tidak rusak. Buka pelan-pelan. Oke. Ini untuk busa mulutnya. Dan kita buka busa pipinya. Satu-satu. Untuk busa pipi seperti ini. Ini ada logo KL. Oke. Ini juga sama ada logo XL. Dan untuk busa bagian dalam kita buka satu-satu ya. Ini dia. Oke, untuk busa bagian atas seperti ini. Ini sebenarnya dilapisi kulit karena beli second jadi sudah mengelupas. Sangat disayangkan ya. Kemudian di sini ada XL, lingkar kepala 61 sampai 62 cm. Dan di sini ada keterangan warning berbahasa Inggris. Sebaliknya juga sama. Oke, di sini ada ini kayak semacam tag was. Ini made in Taiwan, polyester 100%. Kita coba balik. Nah, busa bagian dalam seperti ini. Ya, oke, kita lihat bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam seperti ini ya. Oke. Di sini ada ini. Ada ini kayak ventilator. 1 2. Kemudian ini kayak jaring buat ini dari airflow depan. Oke. Ini busa padat ini. Keras. Helm ini berbahan seperti apa ya? Plastik PVC, namun sangat kuat ini. Sangat kuat. Dari build quality-nya lumayan oke ini. Enggak diragukan lagi. Oke, mumpung sudah dilepas, kita sekalian aja ya pasang intercomnya. Yuk. Untuk selanjutnya kita tinggal pasang pinnya aja ya. Oke, ini sudah semua sudah terpasang. Bracketnya begini pemasangannya. Speaker sudah terpasang, tinggal modul aja. Pemasangannya sangat mudah, tinggal ini klik sampai bunyi. Sudah, oke. Oke, untuk selanjutnya kita coba dulu ya. Semoga tidak mengganjal di telinga ya. Copot dulu.
Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sip gun. Ternyata untuk speaker intercom tidak mengganjal di telinga ya, jadi cukup pas. Oke, untuk tampak depannya begini. Kita coba tutup ya sound visornya. Nah, untuk visornya bisa dari sini bukanya sampai klik, kemudian tarik lagi bisa dari sini. Yang ini ada kayak semacam gini sampai klik. Oke, karena kalau naik motor kadang nggak sempat kan jangkau dari sini, jadi alternatifnya bisa dari sini. Oke, coba ya dari sini. Pasar depan tutup. Oke. Cuman yang sangat disayangkan ini nggak bisa sampai ke atas karena ini sudah mentok ya. Kalau dipaksakan takut patah ya. Ini bagian bracketnya. Jadi cuman bisa sampai segini aja. Oh iya, walaupun ini ukurannya XL tapi sangat pas di kepala saya yang notabene saya biasa pakai L. Untuk jadirnya begini, tinggal begini aja pasangnya, walaupun agak ribet tapi untuk keamanan sangat rekomen. Ini saya pasang begini aja ya karena sangat ribet, butuh adaptasi dulu ini kalau baru pakai ini double drink. Oke, kita buka ya. Walaupun ini ukurannya XL tapi sangat pas di kepala saya yang lingkar kepala saya itu 58 sampai 59 cm. Dan kalau mau beli helm ini alangkah baiknya naik ukuran satu tingkat. Nah, untuk double drinknya kita coba pasang di sini aja ya. Caranya begini. Ini begini. Kemudian cepit ke sini. Ini sangat kuat, dijamin sangat kuat, nggak akan lepas ini. Walaupun cuma simpel mengikatnya, tapi ini sangat kuat. Ya. Kemudian untuk membukanya juga tinggal buka ini. Ya. Sangat simpel sih, tapi butuh adaptasi. Sekian unboxing dan review pemasangan intercom pada helm Onel Sierra 1 ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.